PPKM darurat yang diterapkan sejak 3 Juli 2021 berdampak terhadap perekonomian masyarakat akibat adanya berbagai pembatasan untuk mengurangi laju penularan COVID-19. Untuk itu, pemerintah melalui kementerian dan lembaga negara terkait menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat, baik melalui penguatan stimulus ekonomi kepada pelaku UMKM dan industri, maupun dengan beragam skema dan penyaluran jaring pengaman sosial untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Pemerintah sebagai komitmen mendukung PPKM darurat atau PPKM level 4 saat ini telah melakukan realokasi refocusing anggaran, memperkuat alokasi untuk menangani COVID baik kesehatan, sosial maupun untuk UMKM. Jadi anggaran semula adalah 699,43 triliun dinaikkan menjadi 744,75 triliun. Ini mencakup anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial maupun beberapa program prioritas. Berbagai skema dan saluran jaring pengaman sosial bagi masyarakat menengah ke bawah, diantaranya bansos tunai, kartu sembako, BLT UMKM, diskon tarif listrik hingga bantuan beras bulog. Untuk penerima BST dan PKH untuk launching beras yang diberikan dari Kemensos lewat bulog itu adalah 10 kilo. Untuk kelanjutannya terkait dengan pendistribusian nanti bulog akan koordinasi lagi dengan kita. Ya, alhamdulillah membantu untuk modal usaha, punya warung kecil-kecilan untuk tambah modal. Nah gitu kan sepi warungnya Pak selama PPKM kayak gini. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah hadir serta mengambil tanggung jawab perekonomian guna memastikan masyarakat dari berbagai kalangan dapat terus bertahan di tengah pandemi. Dipersembahkan oleh